Pak. Hah? Jadi belum sungane mrene ketemu nang kene. Oh, nang ndoro ngono kuwi. Wis sungane. Lah wong lokasine bekaya ngene kon pergi, kena pergi ke lokasine. Iya. Gedhe ta kuwi? Walah, gedhene pol asli. Ana sekitar 7 meter ke ana. Paling ndara kiwa tengen kene iki, Pak. Ya mulane kuwi di ngene wae. Kuwi dadi tadi. Apa? Telusuri. Ada. Pak, yuk. Teman-teman, kalau yang lain ngabuburit, cari di pinggir-pinggir kota, cari takjil. Kalau kita nih, mencari ular. Beda dengan yang lain, kita mau cari ular. Jadi kemarin Pak Soa itu dapat laporan dan sudah dicek. Oh betul. Ada pelungsungan, pelungsungan itu ganti kulit lah, bekas kulit ular yang usang, habis ganti kulit. Besarnya katanya perut bawahnya ada 1 kilan. Betul. Jadi itu kemungkinan ular yang 7 meter. Nah, aku penasaran nih, aku pulang trip langsung tajak Pak Soa. Lokasinya di sini nih, teman. Lokasinya ganti kulitnya di atas sini. Itu di atas. Oh. Nah. Jadi sambil nunggu buka puasa, kita mau berburu ular. Jadi kita mau herping cari keberadaan king cobra yang meresahkan masyarakat. Karena semoga di sini beruntung lah hari ini ya. Kandang-kandang sapi yang di kebun pun dibawa ke kampung karena betul, takut digigit ularnya. Oke, saya Rubiro. Saya Suha Petualang. Kita mau healing sambil cari king cobra. Let's go. Okay, let's go. Tapi kemungkinan Pak nek ranang kiri yo nang kanan sungai, Pak. Dolane iki miyang maksude meng sawah-sawah. Iya. Orang ini ora, tapi nek mlebu sungai nang papan garing. Ya sawahe kene apa kono? Ya rono baro apa kene. Yo. Nemu sik panasane gelem metu sore masalahe. Oh, sore oh, nek isuk malah cok ora gelem ngono. Oh, sampai gue kono, Pak. Sampai gue siap. Kayak wong mendi malah jare luru ulah malah mendi ge wong jal. Wong ngeling-eling nang kene malah mendi ge wong ya. Kan. Nade. Kenapa, Pak? Ketan. Dan jangan. Apa-apa? Kace, Pak. Di. Sek. Ya, apa? Wah. Pas kangen iki, Mas. Oke. Kita tes ngombe. Heeh. Wala, cepet. Milang kepethuk. Awas. 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 Wih, dua. Tes ngombe kan, Mas. Tes ngombe, Mas. Kem. Wih, ngoyo. Gede kan. Aja ngoyo aja. Tes ngombe nang kene iki. Aduh. Ternyata kan ngabuburit kita kali ini menuai rezeki. Ternyata king cobra-nya gede ya, Mas. Heeh. Pol gedene yakin kowe iki. Dia habis main-main dan habis minum di kubangan di kebunan ini. Rezeki mental ora. Ya kemana aja, takkan kemana maksudnya. Tapi kira-kira sebelusungan kan utuh, Pak? Utuh. Utuh? Utuh. Tetap utuh, Mas. Saya pelusungannya kan pol gede nih, Mas. Asli, Mas.
Kowe. Terus wae pol gelak kowe nyong ora tepake nang kene, kita ditelusuri. Awas lo hati-hati lo. Ya, awas ya, lo, ya. Awas lo. Kowe. Mantep pol asli. Awas, awas, awas. Wis. Awas, awas. Lemu tenan, Pak. Lah kene, makane teman-teman. Kalau di sini memang banyak banget king cobra, jadi petias koros atau petias mukosus itu jarang banget di sini berkeliaran, teman-teman. Ternyata ini seekor king cobra yang sangat lumayan gede ini, panjang 3 meter lebih. Ini ternyata lagi mencari petias koros atau petias mukosus. Intinya lumpan. Oh, hati-hati lo. Oh, pekok kayak ulah. Buat ganti kulit, Pak, ini. Oh, iya. Yang busungi, pantesan deh, nih. Oh, gerakannya nggak begitu agresif banget. Makanya medeni, teman, weh. Oke, oke. Wih, wih, wih. Awas, 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 awas. Wih, gue deset. Tolong, tolong, awas, awas. Awas, wah, lemu, nih. Mas, Allah. Ini, teman. Ini, seekor king cobra. Keresah, ngiseng. Ya, ngiseng. Awas, awas, awas. Wih. Wih, noleh. Hei, kapan gue dulu, Pak, ya? Oh, iya, iya, siap-siap. Hei, kan biasa, Ken? Hei, apa oleh Rono malah? Hei, 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 hei. Hei. Hei, 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 hei. Awas, awas, hati-hati, awas. Alhamdulillah. Awas, hati-hati, ya, mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Cet-cet, luangin rusani, rusani. Wih, teman-teman, ini rezeki anak soleh, teman-teman. Kan masuk kan. Wah, melusung iki, Mas. Melusung iki. Nih. Seekor king cobra yang mantap. Barusan ganti kulit ya. Saya mau shedding nih. Oke, okay. Nih kulit-kulit sheddingannya nih masih. Sepet ngos-ngosan nih. Iki sih bejam wong loro. Iya. Nek mau sijipol repotnya ya. Oh iya, Pak. Gedhi nih. Mantap malah. Gedhi tapi tetep butuh sing kae, Mas. Asli, Mas. Utuh sih bungsunya ketemu. Utuh. Coba nyelih anu, Pak. Tapi wilayahnya kayu ketok kayu, Pak. Wih, teman-teman. Mantap. Ini taringnya king cobra. Dia enggak begitu besar. Oh, oh, tapi ini anu pantas buat ya, Mas. Iya. Wih, beda dengan viper ya. Wih, oh, wih. Ini taring king cobra itu enggak begitu besar. Tapi ngono, tapi langsung kowe ngene sore iki. Metu ke piye malah kowe. Nyokot sih mau nyokot ngene ya. Nyokot. Si, Pak. Awas, ngono, Pak. Ya, adalah. Cepet sih, Pak, cepet. Wis aman, wis. Wis ya. Wis aman. Aku punter masalah ya. Ah iya, makane kowe. Maju. Jadi teman-teman, kalau kita pegang gigi king cobra ini, walaupun dia tidak sepanjang viper, tapi hasil gigitannya dia menyuntikkan bisa ya. Menyuntikkan bisanya sangat-sangat mematikan, dan gigitannya itu bahasa Jawanya tandes-tandes itu. Oh, tandes. Ya, serulah pokoknya. Sangat kuat, oh, sehingga betul. Dia melewati jaringan limfatik ya. Jadi hasil gigitan dari king cobra ini pasti sistemik, langsung sistemik. Jadi enggak ada fase lokal. Karena mompa ya. Mompa enggak mompa, Pak. Oh. Jadi dia nginjek bisa atau enggak, dia pasti sistemik. Jadi dry bait ataupun wet bait, hasil gigitannya sistemik. Karena bisa, walaupun dia nggak nyuntikin bisa, tapi sebelumnya kan dia mungkin udah habis makan, gigit mangsanya, kan ada leleran bisa. Dan kan nggak ada king cobra yang gosok gigi, Pak. Betul, betul. Jadi leleran bisa itu masih ada di gigi ini, ditarik. Berarti cara apa? Virus-virus apa ya? Untuk virus. Bukan virus, bisa. Bisa ya? Bisanya king cobra kan leleran di gigi itu kan dia nggak tetap menempel. Itu loh. Sekarang panjang berapa ini, Pak? Ini dawa ya. Ini kira berapa ini, yo? Kena ge, Pak. Kulane, Pak. Nang isor ngono. Oh. Oke. Ini teman-teman, ini warga penduduk sini asli, teman-teman. Jadi enggak bisa dibohongin.
Berarti cok ketem cok weruh sampean beresan. Nah, yang ini Pak. Ini teman-teman. Ini tadi, sing sing tau sampean. Teman-teman kalau ada yang bilang itu setting-settingan tanya saja sama bapak itu. Ya, ini di sini. Ya nun ahanane kali gere kepriki wau. Ya konangan teng mriki saking ngombe. Lagi ngombe. Lho kan bilang kurang kan kebune nyong. Lah makane kuwi. Lah kuwi. Lah kenangan kan tebu. Heeh. Oh, oh. Nah, teman-teman. Ini warga di sini sudah bahagia karena salah satu king cobra-nya sudah ketangkap loh. Ini kita mau bawa dulu supaya dia tidak mengganggu kerbau-kerbau dan hewan ternak yang ada di sekitar sini. Oke, Pak. Nah, teman-teman. Bukan ada apa tanpa alasan suap petualang tahu di sini ada king cobra itu adalah laporan dari warga, teman-teman. Jadi enggak semata-mata saya sendiri yang tahu, enggak. Dari warga yang lapor ke tempatnya suap petualang atau telepon atau ada yang inbox, dan ada yang ketemu langsung warga di sini, teman-teman. Bilang kalau di sini ada ular hitam. Dia enggak tahu ular king cobra apa atau ular apa itu, enggak tahu. Cuma tahunya ular hitam. Ular hitam bisa berdiri. Oh, oh benar, benar. Ikat rapi, Pak. Aduh, rezeki anak soleh. Nah, buburit enggak cari takjil, tapi cari ular king cobra. Ini puasa pimpira? Nah, ini puasa pimpira sih? 7 Senin kan? 7 Berarti sing kedua nyong karo Mas Simpel luru ketiga. Sing ketujuh oleh malah karo sampe. Tos sih. Tos dah, lumayan. Rezeki anak soleh. Tapi bukan anak solehan, tapi soleh. Lihat yuk, yuk, lanjut, siap. Cari lagi. Ya, siap, oke. Okay.